Ayo, toke, apa bikin? Ya, apa mau? Apa bikin? Saya mau repair kereta. Repair kereta? Ini apa kereta ni? Itu apa ni? Ada ini. Itu, ini kereta ada siput. Oh, siput. Siput punya? Siput? Ya. Apa sedut? Itu. Oh, yo, macam apa? Assalamualaikum and hoho everybody. Alright, so hari ni kalau kau pernah tengok kereta Wira ni, Wira ni kau tengok lah, Wira nampak nama plate tak? Wira ni aku pernah upload satu video dulu tentang tajuk dia Proton Wira Turbo Laju ke? So ini owner dia. Owner dia ni Ali. Hai ni. Ali, hai. Jadi hari ni gearbox dia dah barai hari tu. Gear 5 tendang, 1-2 bunyi. 1-2 bunyi. Jadi kita nak tukar gearbox. Gearbox apa? Okey, kita tengok. Ni gearbox dia. Ni gearbox apa ni? Gearbox 2 liter diesel. 2 liter diesel? Ada kod ni? Ni kod dia lah. Apa yang best gearbox ni? Orang cakap best lah, saya try pakai je. Tanggam buka balik. Tanggam buka balik? Okay. So, marilah kita tukar gearbox. So, kau nak tahu Aliang buat sendiri je? Aku dengan Aliang lah, Mon Hoho dengan Aliang. Kita akan tukar gearbox tu hari ni, jom kau tengok macam mana jadi dia lepas ni. Ketau kaki okay. Lama tak boosting ni. Yo. 3 minggu. Yo, VTEC pun dah tak ada. ni Aliang punya toolbox TOC. TOC ni apa Aliang? Orang Cina. TOC, orang yang main-main budak ni. Dia cakap dia tak pernah buat Wira. Dia asyik buat kereta-kereta mahal je. Bang, buat apa bang? Ada nak repair Rolls-Royce sikit. Kena pakai sarung tangan, kurap je lagi. Okay, untuk penukaran tukar gearbox ni apa kena buat yang? Mula-mula? Banyak. Mula-mula kita kena disassemble. Kita cabut semua pipe-pipe intercooler. Lepas tu tray bateri ni kena tukar, buka. Lepas tu kabel-kabel. Jadi apa yang sangkut kat gearbox? Semua buang. Semua buang eh? Tebu tak buang? Tebu. Itu tak sangkut bang. Tak sangkut eh? Tebu apa ni? AR70 ke? Tidak lah. Kita pakai TD05 je. Itu dia kata Aliang yang main. Dodge D.O. Aceh. Ni apa dia ni? Pisang? Pisang. Kenapa tutup ni? Tak nampak lah. Semua belanja lah. Panas. Ha? Nanti apa? Bonet aku terbakar pula. Okay. Dah buat kerja dekat sejam. Sejam eh? Sejam. Apa dah buat? Cross member dah buka. Dry shark dah buka. Sekarang ni tu apa kabel-kabel semua dah buka. Kabel-kabel semua dah buka eh. Oh dah. Dah clear dah sini. Dah nampak dah gearbox tu. Tinggal nak buka screw keliling gearbox tu dengan gearbox ah. Oh gearbox. Masuk gearbox. Eh, okay. Tukar kelas dulu nak masuk kering-kering kan. Oh, kering-kering. Mon Hoho nak sponsor. Bah! Ini drasha dia. Saya dah terkulai dah tadi sebelah tu. Tapi boleh masuk balik. Okey. Ni minyak hitam. Minyak hitam pula. Tengok minyak gear ni. Tengok sini minyak gear ni. Abu besi banyak. Tengok, ini pakai minyak gear ni bang. Macam air lumut. Ha. So itu menunjukkan yang gearbox memang dah sampai masa lah. Sampai masa lah. So, tunggu kita turun gearbox. Tengok. Tengok part 3. Ya, kita dah berjaya dah. Berjaya mengeluarkan gearbox. Gearbox apa ni? Wira. Gearbox Wira. Wira. So, satu achievement. Ha? Satu achievement. Berapa jam ni? Start berapa ni? Sejam setengah. Ya, mau nak sponsor OS Chicken dia cakap. Ni kelas apa ni? Bakal masuk OS Chicken je. OS Chicken? Huh. Bola grip. Ah, nak sponsor eh? Ya. Akhirnya. So, next step apa dia? Next, nak buka clutch, tukar clutch. Lepas tu tengoklah, buka flywheel sekali, oil seal dia ada bocor ke? Kalau ada bocor, tukar sekali lah flywheel oil seal tu. Tu, masuk. So, pasang balik dan kita mesti boosting. Boosting. Tunjuk sikit apa? So, ni
kita bawa asal kereta ni belah sini. Ah, belah sini kita bawa asal kereta 1.5. So sekarang ni saya dapat gearbox Wira juga, tapi Wira diesel 2.0. orang cakap saya dapat harga jackpot lah. Tapi apa harga tu, ke rahsia? Harga rahsia lah. So orang cakap, ada orang cakap pakai kat kereta saya akan jadi sedap, ada juga yang cakap lebih kurang. So saya menjadi curious, so saya beli je dengan nak try pasang kat kereta saya, tengok pergi dia macam mana. So yang ni final drive berapa? Ini saya tak pasti, tapi yang ni saya tahu final drive dia 3.9. Ha, so saya tak tahu dia akan jadi gear, saya rasa dia akan jadi gear panjang. Kalau jadi gear panjang baguslah, jimat minyak. Jimat minyak boleh sampai ketuk meter lah. Ketuk meter lah. Ha, lepas tu kalau gear panjang probability nak spin tu kurang sikit lah, sebab torque dia jadi rendah eh. So mungkin boleh rasa pergi dia lagi cepat. Tapi tak tahulah, kita harapkan yang terbaik. Kita pasang, kita tengok macam mana. Gearbox ni tak ada apa beza pun kalau tengok dari segi, daripada segi luar eh, housing semua sama je. Housing memang sama, memang fit lah, screw apa semua. Screw semua sama. Even tapak-tapak meter semua pun sama je. Ni, getah ni, lever gear ni semua sama, soket ni cuma, soket sensor? Ni reverse sensor punya soket. So cuma ni pakai kabel. Ni saya dah pakai pump lah. So mungkin nanti nak masuk kelas launching ke apa, dia boleh adjustkan bagi lembut sikit lah. Sebab kalau pakai kabel, tembus body je lagi, keras. Oh, sebeza dia memang untuk tambun kabel dengan dengan pump. Ini pump. Pump. Ini kabel. Oh, itu je paling paling tadi dia. Ha. Bola boleh masuk. Kring-kring. Kring-kring. Sekarang ni kita bersama Kemal Paso. Kemal Paso. Kemal Paso, kita spare part eh. Nak beli clutch, oisin, apa lagi tadi? Mounting gearbox semualah. Kita tengok Alia kat sana lah. Kita dah beli barang. Barang ni minyak gearbox, minyak Toyota. Minyak Toyota. Minyak gearbox, oisin. Oisin ni. Oisin kita dah beli, clutch dah beli. Clutch set. Ini bukan clutch. Yalah, ini clutch ni lah. Mana dah sejam dah. Okey. Mounting. Ya. Dengan bearing, bearing dah dekat kat liang. Bearing kat liang. Hai. So kita akan pasang dulu benda-benda yang boleh pasang. Pasang. Lepas tu kita akan R&D tepuk body. Tepuk body untuk lubang clutch pump. Let's go. Balik ke? Semua balik ke? Dah penat, dah penam. Kau enam dah? Apa pun tak boleh lagi? Hey, cakap baik-baik sikit. Pedal dah buka, susah tau. Okay. Guys, so ini kita dah turun gearbox. Kita dah buka pedal. Kita dah buka steering coupling. Dah buka steering coupling. Dah buka banyak benda dah buka. Tak dapat settlekan hari ni. Di dah memang expected lah, tak settle. Tak settle pun. Tapi ada banyak benda yang kena modify. At least orang cakap ada progress lah daripada tersidai 3 minggu. Betul. Okay. Okay guys, so kita akan bersambung pada part yang akan datang. Bye bye guys.